manfaat buah bidara dalam Islam. Ini 4 keistimewaannya. Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa kembali di channel kami, Segudang Manfaat. Kali ini mengenai manfaat buah bidara dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 27-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai yang terdapat di dalam surga. Salah satunya adalah manfaat buah bidara yang berbunyi wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mangdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub, yang artinya, dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus-menerus. Nah, apa saja manfaat buah bidara? Berikut dikutip dari Very Well Head. 1. Kandungan nutrisi. Buah yang memiliki nama latin Ziziphus mauritiana ini banyak tumbuh di Asia Selatan. Di Indonesia sendiri, buah bidara bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan juga Sumba. Dalam 100 gramnya, buah bidara mengandung 17 gram karbohidrat, 65-75 mg vitamin C, 27 mg fosfor, 25,5 mg kalsium, dan 0,8-1,8 mg zat besi. 2. Manfaat buah bidara untuk diabetes. Dalam penelitian tahun 2013 ditemukan bahwa buah bidara memiliki efek anti-diabetes, artinya kandungan dalam buah akan membantu sel untuk memanfaatkan gula darah dan melindungi serta mencegah peningkatan kadar gula darah yang bisa menyebabkan diabetes. 3. Manfaat buah bidara untuk atasi kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiety juga bisa diatasi dengan mengonsumsi buah bidara. Pasalnya, dari penelitian di tahun 2000, senyawa-senyawa yang diekstrak dari buah bidara memiliki efek penenang untuk tubuh. 4. Manfaat buah bidara melawan kanker. Bidara memiliki senyawa bioaktif yang bernama asam triterpenik dan polisakarida. Senyawa tersebut dalam studi tahun 2015 terbukti memiliki efek anti kanker untuk beberapa garis sel kanker. 5. Manfaat buah bidara untuk kecantikan. Rasa buah bidara yang asam manis tak memengaruhi manfaat yang dimilikinya. Buah ini memiliki beberapa senyawa antioksidan yang baik untuk kecantikan tubuh karena mencegah kerusakan sel. Adapun jenis antioksidan yang terdapat dalam buah bidara adalah flavonoid, polisakarida, dan asam triterpenik. Selain itu, vitamin C juga menambah manfaat dari antioksidan. Oke sobat, itulah beberapa manfaat buah bidara dalam Islam. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat menikmati manfaat buah bidara. Ya, amin.